Pesta olahraga pantai terbesar di dunia akan digelar di Indonesia. Bali dipilih menjadi lokasi pelaksanaan ANOC World Beach Games pada 5 hingga 15 Agustus 2023 mendatang. Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang dipercaya menjadi tuan rumah multi cabang olahraga pantai dan olahraga air setelah Qatar, di mana sebelumnya ANOC digelar di Doha, Qatar pada 2019 lalu. Tercatat sebanyak 10 cabang olahraga mandatori dan 4 cabang olahraga tambahan akan dipertandingkan pada ANOC kedua yang digelar di Bali. Total sebanyak 1.584 atlet dari 100 negara akan hadir untuk memeriahkan pesta olahraga ini. Game ini nanti akan dilaksanakan di Bali. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Gede Indra yang siap untuk menjadi membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga mampu menjadi tuan rumah di event-event yang sangat bergengsi di dunia. Dengan dipilihnya Bali menjadi tuan rumah olahraga bergengsi tingkat dunia, maka bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi Bali yang anjlok akibat pandemi COVID-19. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.